Ya, assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel vlog masakan harian. Hari ini saya nak masak bubur kacang merah dan ini bahan yang saya gunakan. Kacang merah dah direndam 3-4 jam, daun pandan, biji sagu, santan kara sekotak, gula merah dan garam sikit. Jom kita masak. Kita masukkan kacang merah, dah dibasuh, air, sekarang saya letak penutup selama 10 minit, kita tunggu sampai kacang kita masak dulu. Dah 10 minit, jom kita tengok sekarang. Sekarang kita masukkan biji sagu. Kita kacau sampai biji sagu ni masak. Gula Melaka. Garam, kita nak bagi rasa dia berlemak. Sekarang kita masukkan santan. Bubur kita dah siap. Jom kita hidangkan dulu. Dah siap. Selamat mencuba. Bye.